Saya banyak kali telah memberitahu bahawa senjata yang paling canggih memerangi jenayah ialah kerjasama yang erat di antara polis dan masyarakat. Begitu juga, kerjasama yang erat di antara polis dengan media juga adalah satu senjata yang paling canggih memerangi jenayah. Kenapa? Kerana media memainkan peranan penting menyiarkan kejayaan-kejayaan polis, perhentian-perhentian masyarakat. Jadi, di negeri Johor kita mempunyai satu polis dengan media begitu erat sekali. Kejayaan-kejayaan polis Johor yang sedang selalu dilaporkan, hasilnya memberi keyakinan kepada wang ramai. Dan buktinya juga polis menerima banyak maklumat. Kerana apabila masyarakat membaca di media baru dan media lama kejayaan-kejayaan polis, justru ini memberi keyakinan mereka kepada pasukan polis. Apabila mereka yakin, mereka juga akan bersama dengan polis. Ada yang dalam bentuk menyalurkan maklumat, ada juga yang membuat skim-skim rondaan. Kerana kerjasama penjenayah sendiri, polis dan masyarakat dan media, sudah pastinya kita dapat membentas jenayah dan mewujudkan suasana yang aman, damai. Dan ini memberi kegembiraan kepada masyarakat di Johor yang mengutamakan kedamaian dan keselamatan. Dan akhirnya menarik kita banyak peranjung dan menjayakan Iskandar, projek Iskandar Malaysia. Jadi saya ucapkan mewakili warga polis Kota Johor dan juga yang dihormati Ketua Polis Negara, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih di atas segala kerjasama yang telah, sedang dan insyaAllah yang akan terus diberikan.